Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ulunku dimanapun kalian berada? Semoga kita tetap sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Amin ya rabbal alamin, dan semoga yang sedang sakit segera sembuh, juga sehat seperti sedia kala. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia adalah hasil makhluk hidup di dunia ini, terutama kita manusia ya teman-teman ya. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, tapi tidak ada manusia yang sempurna karena semua serba kurang ya. Oke teman-teman, ini saya punya sesuatu yang simpel-simpel aja ya. Ini remplo kemarin saya ini beli, sudah saya alupi ya teman-teman ya. Segini itu cuma $15 ya. Remplo yang pengen ku tak sambil goreng sama buncis nih ya. Sama buncis. Ini buncis tak bungkus tapi tak kurangi dikit ya, enggak kakean. Di bumbu jadinya dari bambu sambil goreng ya. Hati ini kayak enak garek remblong nih. Tak tambah gambang bawang karo santan tok iki ya teman-teman ya. Oke. Oke, yuk kita simak. Go ke dapur rekaman. Kita siangi buncisnya dulu ya teman-teman ya. Kita siangi buncisnya dulu. Siangi buncisnya dulu. Ini belakangan. Yang kita buncisnya dulu ya. Buncisnya ini nanti apa? Motongnya enggak usah terlalu pendek-pendek ya, agak panjang enggak apa-apa. Soalnya apa? Remblongnya juga apa? Pengen kita agak gede juga, enggak usah cilik-cilik gitu ya. Masak sing ala-ala simpel ya guys. Kecuali nang omah dhewe, ala sakti masak apa sak sing sing simpel-simpel ya. Bumbu-bumbu pas ya. Bentar. Bisa sama kita apa mau hilangin seluruh ya tapi boleh mencari kembang kembangnya bukan enggak sih karena terancam racam kita ini macam ini bagus ya. Kita cuci buncisnya ya guys. Ini ya guys, saya mulai potong-potong berambang, tak lupa juga tak tambah nih lombok abang ya, dan untuk apa punya warna ya, dan agak punya warna. Kita rajang dulu sih berambang bawahnya ya, yang sudah saya cuci bersih. Rambang-rambang sudah tak racang, sekarang tinggal cabenya ya. Cabenya harus kita ulang bijinya, enggak senang. Biji enggak buang dulu ya, enggak senang. Pinggiran kita potong kecil-kecil. Ini sudah, habis itu rempelon ya. Rempelon ya, mungkin ini. Murah sih ya, sampai $15. Tuh, akan terluai, gede-gede ya. Oke. Ini pilih, matangnya rempelon guys. Ini lembut-lembuti, ini enggak kerasa ya. Ini kecil-kecil ini punya kerasa rempelon. Maka ternyata 14 dolar. Ya, sebesar diri kalau sama ini kita biru,
menerima saat simbol simpatis. Internal terlalu meripet. Sisi-sisi kasih rasa potong-potong. Nah, sebelum sampai ini gitu, $14. Nah, ini punca selek komedi. Punca selek komedi ke pendek-pendek amat ya. Ini aja, tak terlalu ini. Tak sesuai tetap ini ya. Itu tergantung dari panjangnya punca. Nanti nggak sedang lagi pas ini bakso kan hari ini biasa masak aku ya sedang bayu aku nah satu tuan sambil ini ya kak opo banyak kebun kerosot kita mulai panasi wajan ya guys wajan kita kasih minyak nah ini wajan mulai memanas ya ki apa aku bisa kok bisa apa bisa tak tahu sengsek ya dan itu ya teman-teman ya dan itu bisa akhirnya bentar sepuluh atau akhir ya dimasak ya di panggung bisa ya sampai ikan hijau merata dan setelah ini kita kasih krim cukup kita kasih krim cukup ya biar hijau dan hijaunya bagus ya karena itu hijau keras gitu ya. Nah, setelah itu terakhir ini kita angkat ya. Kita angkat lalu kita sisihkan dulu, nanti kita ambil bumbu ya. Kita angkat ini harus cepat. Lalu kita masukkan dosa minyak, kita sayang, kita sayang tambahin. Lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih ya, juga sedikit api. Kita minyak sedikit kurang. Nah, ini bumbunya sudah mulai harum ya, layu dan harum. Lalu kita masukkan rempelo nih. Kita masukkan saat ini ke BU ya, kayak bingo. Oke ya, saat ini yang apa, $15 susu saksen. Habis itu kita kasih santan encer dulu. Kita kasih santan encer ya, terus kasih kara ini lalu kita tambahin air. Nanti kita cek dulu ya. Kita tambahin air ya, dan harum. Tapi kan bisa sudah dikonsen ya, maksudnya belakangan gak apa-apa. Kita tambahin, kita masukkan bumbunya dulu langsung diungkep ya. Ini bumbu kita masukkan ya. Ini kita masukkan lalu kita beri air panas dulu. Aduh panas. Nanti kita kasih air. Cukup ya. Cukup seminggu. Nah ini bumbunya yang sisa ini pastinya kita kasih air ya, air matang yang dingin ya. Biar tambah ini kan gadir ya. Ini kita tambahkan. Oke guys, kita ungkep ya. Nanti tinggal masukkan apa kasih tambah gula garam gitu ya. Terus nama kalau nanti bisa tinggal nambah nih ya. Saya pengen dulu. Biar ungkep dulu. Kita gedein kompornya guys, biar cepat umum. Sambil gendulunan kurang-kurang ya.
Oke, okay. Dan ternyata sudah mendidih, ya Allah, salah jantan lah guys. 14 dolar kita melorok tanpa hati ya. Kita tarik dulu ya. Terus perutnya aja guys ya. Kita garam sebenarnya saja sedikit, titik. Dan ini ada glutamate juga ya, tapi titik dari kuat rasanya. Dan matang dulu ya, kita putar dulu. Kita putar dulu, yes, putar dulu. Dan kita buka ya. Kita buka loh, nyemek-nyemek ya. Rasanya apa rupanya menggoda ya. Sambil goreng basah, tepel sama bungkis. Tempelan ini kan gampang empuk, kita cocok loh, terus empuk. Ini kita ngungkep dulu ayo. Mungkin kok tak, apa, tak cempuk jisnya tak ceplok nih ya. Oke. Dan kita ungkep lagi. Dan mopse ya. Kalau mopse kita tutup. Oke, ungkep ya, kita tutup. Blum. Nah, kita tutup, diungkep lagi sampai ben empuk. Oke. Kita buka ya. Oke. Bimsa lebih abrakadabra. Blum. Nah. Akhirnya, dia jadi sambal goreng basah. Ya. Warnanya menggoda. Mantap. Biar enggak kering-kering amat ya. Oh, dikasih kuah sedikit jadilah sambal goreng basah. Ini rempelnya juga sudah cukup empuk. Nah, empuk tenan. Tak jojo sampai sodel empuk tenan ya. Tak jojo menek-nek gak percaya. Iya. Iya lah kok cepat. Iya. Iya, empuk iki ya. Kita masukkan santan kanile. Ayu rupanya ya. Masala-ala gue. Nanti kita tambahkan air juga ya. Kan apa dalamnya juga masih kental. Jadi emang buang. Emang buang. Iya, masuk ibu hanyu memang. Cina tak tambah. Kok mati dong. Paten. Ini tak tambah ibu hanyu ya guys ya. Emang soalnya kan karas yang putih ini kan kontre banget ya. Beda harus yang hijau ya. Ini Indonesia kalau sebutnya angel. Kita aduk. Kan rasanya lebih menggoda. Ya. Mantap. Oke. Dan umuk dulu unggas, tambah dulu dan tamak ya, dan tamak umuknya dan gede sih.
cantik guys ya. Oke lah, sudah matang ya. Kita angkat dulu. Dan kita angkat dulu ya. Taruh di mangkok gede. Dan ini hasilnya guys ya. Cantik warnanya ya. Rempelonya juga gede-gede, buncisnya juga agak panjang-panjang. Memang saya sengaja ya, agak motongnya enggak apa begitu kecil ya, biar lebih menggoda untuk menggoyang lidah ya, biar kermus-kermus gitu ya. Oke, dan boleh dipraktekkan ya guys ya. Ini hasil sambal goreng basah buncis dan rempelo ati. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian yang suka masakan simple. Terima kasih, wassalam, sampai jumpa.